أذكار الصباح، أذكار الصباح، أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul dan bermajelis di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi pemberat amalan timbangan kebajikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini sebagaimana yang telah diumumkan, yaitu tentang sihir halal pemikat apa? Saya juga kurang tahu judulnya. Sihir halal pemikat pemikat suami. Sebenarnya ini kajian buat ibu-ibu ya. Tapi saya lihat bapak-bapak lebih semangat mengajak ibu-ibunya untuk hadir. Ingin disihir sama istri-istrinya. Tentunya kita semua maklum dan mengerti bahwasanya sihir hukumnya haram, ya, berdasarkan ijma ulama, bahkan merupakan kekufuran. Bahkan belajar ilmu sihir saja, ya, hanya sekedar belajar belum mempraktikkan sudah merupakan kekufuran. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, bagaimana lagi kalau mempraktikkannya? Bagaimana lagi kalau menyihir orang lain? Tentu ini merupakan kekufuran yang sangat nyata. Oleh karenanya, hukuman bagi para penyihir adalah dorbatun atau dorbuhu bisayif, dibunuh. Dan para sahabat dahulu mereka membunuh para penyihir lelaki maupun para penyihir wanita. Mereka membunuh nenek sihir maupun kakek sihir. Semuanya dibunuh. Akan tapi, yang dimaksud oleh kita dalam pengajian kita kali ini bukanlah sihir sebagaimana yang kita ketahui berupa bermuamalah atau bekerja sama dengan jin dan syaitan, tapi sihir secara bahasa. Sebagaimana yang datang dalam satu hadis, hadis yang sahih dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, qadima rajulani minal masyriq fa khataba fa ajaban nasu li bayanihima. Kata Ibnu Umar, ada dua orang datang dari arah timur. Ya, dari daerah timur kemudian datang, kemudian dua orang ini berkhutbah dengan khutbah yang menakjubkan sehingga menarik perhatian manusia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata tentang khutbah mereka berdua, "Inna minal bayani lasihra." Sesungguhnya di antara penjelasan ada sihir. Artinya tatkala dia pandai menyampaikan sesuatu dengan baik, maka seakan-akan dia menyihir orang lain. Dan sihir dalam bahasa Arab artinya memberi pengaruh tanpa disadari oleh orang yang disihir tadi, ya. Oleh karenanya kita tidak tahu tiba-tiba orang tersebut bisa tersantet, orang tersebut tiba-tiba perutnya bisa kembung secara kasat mata kita enggak lihat apa sebabnya. Itu yang disebut dengan sihir. Ya, cara untuk memberi pengaruh namun dengan cara yang tidak terlihat atau tidak tersadarkan. Para ulama khilaf tentang hadis ini. Hadis ini hadis yang sahih, tapi mereka khilaf. Tatkala Rasulullah SAW mengatakan inna binal bayani la sihra, sungguhnya di antara penjelasan ada sihir. Ya, di antara penjelasan ada penjelasan yang seperti sihir, mudah memberi pengaruh kepada para pendengarnya. Apakah ini diucapkan oleh Nabi SAW dalam rangka untuk mencela atau dalam rangka untuk memuji?
Jumhur ulama atau mayoritas ulama mengatakan maksud Nabi inna minal bayna sihra adalah pujian. Artinya orang kedua orang ini hebat dalam apa? Dalam menerangkan, ya, dalam menjelaskan sehingga orang begitu mudah hati mereka terbawa, terhanyutkan dengan penjelasan kedua orang tersebut. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Sebagian ulama menyatakan bahwasanya hadis ini adalah untuk pencelaan. Artinya seorang yang bisa membungkus kebatilan dengan penjelasan yang hebat sehingga seakan-akan kebatilan tersebut merupakan suatu kebenaran. Tetapi saya katakan tadi mayoritas ulama menyatakan Nabi SAW tatkala mengatakan inna minal bayani lasihra, sungguhnya di antara penjelasan ada sihir, adalah dalam rangka untuk memuji. Karenanya pada kesempatan kali ini kita pun ingin menggunakan kiasan ini bahwasanya diharapkan kepada para wanita, para ibu-ibu, para istri-istri untuk bisa menyihir suami-suami mereka sehingga suami-suami mereka bertekuk lutut di hadapan mereka dan tidak perlu lagi berpoligami. Mungkin perlu diulangi lagi tadi, para umat tidak dengar. Saya katakan bahwasanya pada kesempatan kali ini kita menggunakan bahasa kiasan. Bahasa kiasan yaitu bahwasanya sihir adalah digunakan untuk memuji sebagaimana pendapat mayoritas ulama secara bahasa. Artinya sihir adalah suatu cara yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak nampak atau tidak disadari sehingga memberi pengaruh kepada orang lain. Oleh karena diharapkan para ibu-ibu dan para istri-istri untuk bisa melakukan sihir tersebut. Sihir ini akan kita jelaskan, ya. Jampi-jampinya akan kita sampaikan atau kiat-kiatnya agar bisa menyihir para suami sehingga para suami tadi kenapa? Bertekuk lutut di bawah istri-istri tersebut sehingga tidak perlu untuk poligami pada saat ini. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya para lelaki diciptakan, ya, secara fitrahnya cinta dengan para wanita, tertarik dengan para wanita. Oleh karenanya Nabi SAW menjelaskan bahwasanya fitnah terbesar yang dihadapi oleh para lelaki adalah fitnah wanita. Dalam hadis yang sahih kata Nabi SAW, "Ma taraktu ba'di fitnatan ya adarru ala rijal minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan satu fitnah yang paling berbahaya kepada para lelaki seperti fitnah wanita. Kenapa? Karena kecenderungan lelaki terhadap wanita sangat luar biasa. Seorang lelaki bisa bertahan atau bisa tegar di hadapan fitnah-fitnah yang lain. Dikasih uang mungkin tidak mau, diajak korupsi mungkin tidak mau. Tapi kalau dihadapkan dengan wanita cantik, maka dia akan tergeletak. Ya, akan apa? Gugur. Dan ini kenyataan yang ada. Oleh karenanya fitnah yang paling besar adalah fitnah wanita. Ini menunjukkan bahwasanya wanita tersendiri, ya, zatnya sendiri sudah menarik. Sudah menarik dan mampu untuk menyihir para lelaki sebenarnya. Tinggal kecantikan tersebut, ya, dipoles dengan, ya, sihir-sihir yang lebih indah agar lebih menarik bagi para lelaki, terutama suami-suaminya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang, ya, perkara-perkara yang disukai oleh lelaki. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa." Ya, Allah sebutkan tentang perkara-perkara yang disukai oleh para lelaki, hubbus syahwat yang disyahwati oleh para lelaki. Allah menyebutkan beberapa perkara berupa para wanita, kemudian harta dan lainnya. Yang pertama kali Allah sebutkan minan nisa, para wanita. Ya, yang paling menjadi kejaran lelaki, ya, adalah para wanita. Demikian juga sabda Nabi SAW, "Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wa thayyib." Aku dijadikan suka dari perkara dunia adalah wanita dan parfum. Dengan apa? Parfum. Oleh karenanya modal dasar yang dimiliki oleh para wanita untuk memikat para lelaki ini harus dipupuk, terutama para istri-istri yang sudah bersuami, berusaha untuk mengikat suami-suami mereka sehingga suami-suami mereka tidak perlu memikirkan untuk mencari, ya, wanita yang lain untuk menggantikan dia. Ya. Tapi kalau memikirkan untuk mencari teman bagi dia, boleh-boleh saja. Ya. Tapi kalau untuk menggantikan itu yang kita tidak inginkan. Kalau cari teman sahabat buat istrinya, ya boleh-boleh saja secara syariah. Di antara sihir yang sangat ampuh yang perlu diperhatikan, ya, dan ini sering saya ulang-ulang, namun
dalam pengulangan tersebut ada penekanan dan ada manfaat. Itu perkara yang sangat urgent bagi para lelaki, yaitu tentang masalah pelayanan di ranjang. Ini perkara yang paling urgent bagi para lelaki, karena tujuan menikah para lelaki di antaranya tujuannya adalah untuk menundukkan pandangannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, wahai para pemuda, barang siapa yang di antara kalian mampu untuk menikah, ya, maka menikahlah. Ya, mampu untuk menikah, punya kemampuan materi dan kemampuan juga biologis, maka silakan menikah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu aghaddu lil basar. Karena dengan menikah lebih menundukkan pandangan. Ini di antara tujuan syariat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang menundukkan pandangannya ya dengan mencukupkan dirinya dengan yang halal, yaitu dengan istrinya yang halal. Oleh karenanya seorang istri hendaknya ya memperhatikan masalah ini, bahwasanya tatkala dia berusaha melayani suaminya, menservis suaminya ya, maka dia sungguhnya telah membantu suaminya untuk menundukkan pandangannya. Dia telah membantu suaminya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga seluruh kegiatan yang dia lakukan dalam rangka untuk menservis suaminya, maka ini semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau kita perhatikan hadis-hadis tentang hal ini, datang penekanan yang luar biasa dari syariat agar para wanita jangan sampai menunda-nunda ajakan suaminya untuk keranjang. Contohnya dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadban la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih." Jika seorang lelaki mengajak istrinya ke ranjang, kemudian istrinya menolak, menolak ke sini tanpa ada alasan yang syar'i, ya. Lagi enggak mood aja. Lagi enggak pingin aja. Menolak padahal suaminya sudah kepingin, sudah berhasrat, maka wanita ini dilaknat oleh para malaikat dan sang lelaki akhirnya fabata ghadban, tidur dalam keadaan marah, ya, memeluk guling dengan keras-keras tapi tidak ada faedahnya. Jengkel mau ngapain lagi, sementara istrinya sudah pulas tertidur, ya. Apa yang harus dia lakukan sementara tidak ada pilihan lain, istrinya lah satu-satunya. Berbeda kalau dia punya istri yang lain. Kenyataannya kita semua yang hadir di sini rata-rata ya bernasib sama, yaitu hanya memiliki satu istri rata-rata. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak yang mengaminkan. Ibu-ibu enggak ada yang mengaminkan. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fabata ghadban. Sehingga sang suami pun akhirnya tidur dalam keadaan marah. Dan benar, dia marah. Bagaimana dia mau kemanakan? Di mana dia harus menyalurkan sementara dia berhasrat? Sementara sang istri tidak menanggapi hasratnya dan tidak memenuhi hasratnya tanpa alasan yang syar'i. Kita tidak berbicara tentang wanita yang punya alasan syar'i. Contohnya seperti mungkin lagi sakit parah atau lagi lelah karena kerjanya begitu berat tadi pagi. Ini kondisi-kondisi tertentu kadang-kadang saja terjadi. Namun pada asalnya biasanya wanita tidak ada alasan untuk menolak ajakan suami. Maka apa balasannya? Apa hukumannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anatul malaikatu hatta tusbih. Maka wanita ini akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi hari. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu demi Allah. Ini menunjukkan penekanan serius dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan hadis ini dengan penuh penekanan. Tidak semua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buka dengan sumpah, tetapi hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buka dengan sumpah, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi fata'ba 'alaihi illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alayha hatta yarda 'anha. Lebih parah lagi hadis yang ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, tidaklah seorang lelaki mengajak istrinya untuk keranjang kemudian sang wanita enggan untuk melayaninya
kecuali yang ada di langit akan murka kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada wanita ini. Hatta yarda anha, sampai sang lelaki ridha dengan wanita tersebut, sampai dia memaafkan, sampai dia memaafkan kesalahan wanita ini. Jadi yang murka bukan cuma ya, bukan cuma malaikat, bahkan Allah juga ikut murka. Bahkan disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, bidadari pun ikut apa? Ikut murka. Qatalakillah, kata bidadari, semoga Allah memerangi engkau wahai istri yang kurang ajar. Bidadari juga marah. Bidadari yang tahu suami suami soleh, kemudian dicuekin oleh istri di dunia, dia mengatakan, ya, celaka engkau wahai istri di dunia. Sungguhnya suamimu itu hanyalah tamu di sisimu, ya, sebentar lagi dia akan meninggalkan engkau dan menuju kami. Oleh karenanya, seorang wanita dalam hal ini benar-benar perhatian, ya, untuk melayani suaminya. Dan saya mohon maaf kepada para ibu-ibu sekalian, pembahasan kita sekarang ini tentang bagaimana para wanita bisa memikat suami, ya, bukan para bagaimana para laki memikat apa istri, itu nanti urusan lain, pembahasan pengajian berikutnya. Bagaimana dia lelaki menyihir wanita, ya? Kayaknya nggak perlu sihir, sudah tersihir. Tapi sekarang kita bahas bagaimana seorang wanita bisa memikat hati suaminya, dan ini semoga bisa bermanfaat bagi para ibu-ibu sekalian. Dalam hadis-hadis yang lain, contohnya yang menunjukkan penekanan akan hal ini, ya, Nabi SAW memerintahkan wanita untuk segera menyambut hasrat seorang suami. Bahkan kata Nabi SAW, wa in kanat alal qatab, meskipun sang wanita sudah berada di atas pelananya, dia sudah siap bersafar, sudah siap keluar dari rumahnya, dan wanita jarang keluar dari rumah kecuali dalam kondisi penting, apalagi para wanita zaman dahulu, para sahabiat, mereka tidak sering keluar rumah, apalagi keluar rumah sampai harus naik di atas apa? Pelana, menunjukkan ini lagi serius mau keluar, ada keperluan yang serius. Saya ulangi, para wanita, para sahabiat di zaman Nabi SAW tidak sering keluar rumah. Kalaupun keluar rumah pun tidak menggunakan apa? Kendaraan. Tatkala dia keluar dengan kendaraan, menunjukkan dia keluar ada hal yang penting. Ada hal yang penting. Sehingga perlu naik di atas apa? Onta, pelana onta. Ya. Ternyata kata Nabi SAW, kalau suaminya mengajak dia untuk berhubungan, dan dia sudah berada naik di atas pelana onta, maka dia harus turun. Ontanya suruh tunggu sebentar. Dan dia harus apa? Memenuhi hasrat suaminya. Ini menunjukkan pentingnya hal ini. Bahkan dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, wa in kanat ala tanur, meskipun sang wanita sedang membakar roti atau sedang masak, maka dia tinggalkan rotinya untuk memenuhi hasrat suaminya. Meskipun kata para ulama, meskipun rotinya hangus, tidak jadi masalah. Ya. Ini hangus mubazir, mubazir berdosa. Tetapi lebih berdosa lagi kalau tidak segera memenuhi apa? Keinginan suaminya. Dari sini kata para ulama bahwasanya masalah memenuhi hasrat suami tidak menerima penundaan. Tidak menerima apa? Penundaan. Tidak ada loading, enggak boleh. Apalagi lemot, tidak ada. Kalau makan lapar masih bisa ditunda. Lapar, ayah lapar ya, abah lapar, sebentar ya, ya. Umi masak dulu, enggak apa-apa, 1 jam dia mungkin masih bisa sabar. Tetapi kalau sudah masalah hasrat, tidak menerima penundaan, harus segera. Oleh karena kata Nabi SAW, meskipun sudah di atas pelana harus turun. Meskipun sudah sedang memasak, maka ditinggalkan masakan tersebut untuk segera melayani suaminya. Karena suami tidak menerima penundaan dalam hal ini. Dan ini sulit untuk dirasakan oleh para wanita, tapi para lelaki ngerti. Kalau mereka sudah berhasrat, mereka akan gelisah. Ya. Dan hanya bisa hilang kegelisahan tersebut setelah ya diservis oleh istri mereka, ya, merasakan ya pelayanan dari istri mereka. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah perkara yang pertama, ya, yaitu jangan pernah menunda untuk memenuhi panggilan suami, ya, bagaimanapun kondisinya, ya, agar bisa ya menyenangkan hati suami. Kalau suaminya ya, berulang-ulang seperti ini, ya, tatkala berkeinginan istrinya menolak, tatkala berkeinginan istrinya menolak, maka dia akan mencari jalan keluar, dia mencari solusi. Akhirnya pikirannya kemana-mana. Pikirannya kemana-mana. Ini manusiawi. Ya. Akhirnya dia pun berusaha, terkadang terjerumus dalam hal yang haram. Cari kepuasan di luar, jajan di luar. Ya, repot ini. Atau akhirnya berpikir untuk mencari pasangan yang lain. Ya.
Oleh karenanya seorang istri berusaha untuk menenangkan hati suami. Jadi saya katakan tadi ini adalah ibadah. Karena di antara tujuan utama pernikahan adalah menundukkan pandangan suami. Oleh karenanya tatkala sang istri berusaha melayani suaminya, maka dia telah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menundukkan pandangan suaminya, dan dia akan menerima pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingatkan bahwasanya mendapat pahala dalam kehidupan ini bukan cuma bagi para wanita, bukan cuma salat, bukan cuma membayar zakat, bukan cuma puasa, tetapi melayani suami juga ibadah. Melayani suami juga ibadah. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, ya, sebagaimana istri melayani suami mendapat pahala, suami juga melayani istri juga dapat pahala. Kata Nabi SAW, "Wa fi buti ahadikum sadaqah." Dan tatkala engkau berhubungan dengan istrimu, itu ada sedekah. Itu ada sedekah, ya. Kalau pelit untuk sedekah di luar, sedekah sama istri, enggak apa-apa, ya. Pada hal ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kedua yang merupakan hal yang sangat memikat seorang suami, jika dia mendapati istrinya nurut, dia mendapati istrinya patuh, tidak membangkang. Ini hal yang merupakan fitrah seorang lelaki. Seorang lelaki, dia tahu dia kepala rumah tangga. Dan dia ingin dihargai oleh istrinya. Dia ingin dihargai, namanya manusia ingin dihargai oleh siapapun. Akan tapi terutama ketika dia ingin dihargai di dalam rumah tangga. Dia harus tahu bahwa posisi dia sebagai kepala rumah tangga. Dan dia ingin istrinya tahu dia sebagai kepala rumah tangga. Sehingga apa yang disampaikan oleh sang suami ditaati oleh istrinya, ya, ditaati oleh istrinya dan tidak membangkang, tidak protes dan tidak menunda-nunda perintah sang suami. Dan ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an tentang wanita-wanita yang salehah, fasalihatu qanitatun hafizatun lilghaibi bima hafizallah. Dan para wanita yang salehah adalah wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala lagi memelihara diri. Qatadah rahimahullah mengatakan, fasalihatu qanitat, para wanita-wanita yang taat, yaitu yang taat kepada Allah dan taat kepada suami-suami mereka. Taat kepada Allah dan taat kepada suami-suami mereka. Oleh karenanya, tanamkan dalam benak para istri, hendaknya para istri menanamkan dalam benak-benak mereka bahwasanya jika dia taat kepada suami, sungguhnya dia telah taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala suaminya memerintahkan, seakan-akan ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memerintahkan para wanita untuk taat kepada suami. Oleh karena jika para istri tunduk kepada suami-suami mereka, maka pada hakikatnya mereka telah tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyun nisa'i khair. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ayun nisa'i khair, wanita mana yang terbaik?" Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allati tasurruhu idza nazar," yaitu wanita yang jika dipandang oleh suaminya maka menyenangkan suaminya. "Wa tuti'uhu idza amara," dan jika diperintahkan oleh suaminya maka istrinya nurut. "Wala tukhalifuhu fi nafsiha wala maliha bima yakrah," dan dia tidak menyelisihi suaminya dalam urusan sang wanita dan juga dalam urusan harta, ya, harta yang membuat benci suaminya. Ini dalil bahwasanya ketaatan merupakan perkara yang penting. Dan saya katakan bahwasanya kepada para wanita, para lelaki senang dan mereka bahagia kalau istrinya taat. Bahkan hal ini merupakan perkara yang dibanggakan oleh para suami tatkala mereka berkumpul. "Suami saya, istri saya alhamdulillah taat, nurut." "Suami kamu bagaimana?" "Istri kamu bagaimana?" "Istri saya bandelnya luar biasa." Inilah, ya, perkara yang disenangi oleh suami jika istrinya nurut. Rasulullah SAW mengatakan, ya, "Allati tasurruhu idza nazar," itu seorang wanita yang menyenangkan suaminya jika dipandang oleh suaminya. Kalau istrinya enggak nurut, sang lelaki akan melihat dengan pandangan menjengkelkan. Kurang ajar istri saya ini, disuruh enggak nurut, apalagi bentak-bentak, apalagi marah-marah. Disuruh ke utara malah pergi ke mana? Ke selatan. Pergi ke timur, disuruh ke timur malah pergi ke barat, ya. Ini perkara yang sangat menjengkelkan suami, ya. Oleh karenanya, wahai para istri, ya, berusaha untuk nurut kepada suami. Kalau ada perintah-perintah suami yang tidak sesuai dengan keinginan kita, keinginan para istri, maka dilihat selama perintah tersebut
bukan merupakan kemaksiatan, tapi hanya perkara-perkara yang ijtihadiyah, perkara-perkara yang tidak melanggar nas Al-Quran atau nas hadis, maka hendaknya dia turut kepada suaminya. Meskipun menurut sang istri ide dia lebih baik, tapi kalau dia ngalah kepada suaminya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau suaminya memerintahkan perkara yang haram. Kalau suaminya memerintahkan perkara yang haram, maka harus dia tinggalkan bagaimanapun perintah tersebut. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ketaatan pada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika selama perintahnya tersebut tidak merupakan kemaksiatan, maka hendaknya dia taat dan tunduk kepada perintah suaminya. Jadi ini sering terjadi cekcok gara-gara seperti ini. Misalnya mau kemana, mau liburan, suaminya pingin ke suatu tempat, istrinya pingin ke tempat yang lain. Akhirnya dialog, dari dialog bertengkar. Coba dia nurut, sudah selesai perkara. Nurut dari awal, kasih ide dan masukan itu boleh, itu hak istri. Hak istri untuk memberi masukan dan ide dalam segala urusan, silakan. Silakan, masalah mau beli rumah di mana, bagaimana ukuran rumah, terus misalnya masalah sekolah anak-anak di mana, ya. Terus masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, silakan istri memberi masukan. Tetapi bagaimanapun keputusan di tangan suami. Dan ini merupakan bentuk ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang ketiga yang hendaknya diperhatikan oleh seorang istri agar bisa memikat suaminya, yaitu berusaha untuk senantiasa berhias di hadapan suami. Jangan sampai seorang istri bertemu dengan suaminya dalam keadaan membawa aroma-aroma yang tidak enak, membawa pemandangan yang menyakitkan mata. Tetapi harusnya dia berusaha berpenampilan yang indah di hadapan suaminya sebisa mungkin. Sebisa mungkin. Oleh karena dalam satu hadis, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menikah dengan seorang wanita dan Nabi tidak sempat melihat langsung, maka Nabi menyuruh salah seorang istrinya untuk mengecek wanita tersebut. Jadi istrinya yang nazar. Kita belum pernah seperti ini. Jadi istri Nabi yang menazar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuri ila urqubaiha wa shummi awaridha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tolong lihat bagian tumitnya, yaitu daging dekat tumitnya." Untuk melihat tumitnya dan juga untuk mencium bau mulutnya. Ibu-ibu perhatikan ya, ibu perhatikan, ada laporan sebagian ibu-ibu ya ngobrol sendiri ya. Diharapkan untuk mendengarkan pengajian ya, agar tidak mengganggu yang lainnya. Ya. Yang ngobrol kalau memang sangat perkara urgen bisa di luar ya, agar tidak mengganggu ibu-ibu yang lainnya yang lagi serius untuk menyihir suaminya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuri ila urqubaiha wa shummi awaridha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan tumitnya. Ini calon yang ingin dinikahi oleh Nabi, dan juga cium bau mulutnya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh hal tersebut? Menunjukkan kebersihan itu sangat penting, berhias itu sangat penting. Seorang kalau mulutnya bau ini mengganggu kelanggangan kehidupan rumah tangga. Sampai ada wanita yang minta cerai, dan ini kejadian nyata, pernah ingin minta cerai, kenapa? Tidak kuat dengan bau mulut suaminya. Suaminya mungkin jarang sikat gigi atau mengeluarkan bau yang tidak enak, dan ini perkara yang sangat mengganggu ya, baik bau tubuh maupun bau mulut. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk perhatikan bau mulutnya. Bisa jadi wanita tersebut cantik, kelihatannya dari jauh cantik, mempesona ya. Tapi begitu di dekat dibuka, mulutnya bau sekali. Enggak jadi, mundur akhirnya sayang lagi. Ini perkara yang mengganggu ya. Oleh karenanya para ibu-ibu hendaknya memperhatikan penampilan. Dan pada dasarnya keindahan itu indah. Dalam hadis kata Nabi SAW, "Innallaha jamil yuhibbul jamal." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha indah dan menyenangi keindahan. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, "Tungkahul mar'atu li arba." Sungguhnya wanita itu dinikahi karena empat perkara. Ya. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wali jamaliha." Karena kecantikannya ya, karena keindahannya. Karena keindahannya. Oleh karenanya wanita berusaha untuk
untuk menghias diri mereka, ya, memakai perkara-perkara yang dibolehkan dalam syariat, ya, memakai hal-hal yang bisa menambah kecantikan wanita tersebut. Perkara yang sangat menyedihkan, yang sebagaimana kita ketahui bersama, banyak para wanita yang hanya berhias tatkala keluar dari rumah mereka, bertabarruj, ya, berhias untuk lelaki, para lelaki yang bukan mahramnya. Ini disebut dengan tabarruj. Apa itu tabarruj? Tabarruj yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian bertabarruj, berhias dengan cara berhias wanita-wanita jahiliyah. Kata para ulama, yaitu berhias untuk selain suaminya, berhias untuk teman kantornya, berhias untuk lelaki teman kantornya, berhias untuk lelaki yang bukan mahramnya. Ini disebut dengan tabarruj. Sehingga dia berusaha merapikan, ya, penampilannya, dihiaslah wajahnya, bibirnya dihias tatkala hendak keluar bertemu dengan para lelaki. Yang lebih lucunya lagi, sebagian lelaki mendukung istri-istrinya untuk melakukan demikian. Dan saya ingatkan kepada para wanita, barang siapa yang melakukan hal ini, berhias untuk selain suaminya, sehingga akhirnya wajah manis wajahnya menjadi santapan pandangan para lelaki, maka dia telah melakukan, ya, dosa yang bertumpuk-tumpuk. Dosa yang pertama, dia melakukan dosa tabarruj, yaitu bertabarruj, berhias untuk selain suami. Ini dosa tersendiri. Dosa yang kedua, dosa membuat para lelaki berlezat-lezatan, ya, menikmati cantiknya wajahnya, ya, menikmati cantiknya wajahnya. Dan semakin banyak lelaki yang memandang kecantikan wajahnya dan tergiur dengan kecantikan wajahnya, maka semakin banyak dosa yang bertumpuk yang akan dia pikul pada hari kiamat kelak. Oleh karena sering saya ingatkan bagaimana nasib para artis yang bukan hanya sekedar membuka wajahnya, bukan hanya merias wajahnya, badannya pun dia riasi, auratnya dia umbar, kemudian dilihat oleh jutaan lelaki, maka sungguh banyak bertumpuk-tumpuk dosa yang akan dia pikul pada hari kiamat. Apalagi yang jadi bintang iklan dipajang-pajang di jalan, ya, dilihat oleh banyak orang, ya, maka ini betapa banyak dosa yang akan dia pikul pada hari kiamat. Kemudian dosa yang ketiga yang akan dia pikul juga, kalau kemudian apa yang dia lakukan tersebut akan diikuti oleh para wanita yang lain, ya, diikuti, ditiru-tiru oleh para wanita untuk berhias seperti model dia, ya, di hadapan para laki yang bukan mahramnya dan para laki yang bukan suaminya. Dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu nisaikum al-wadudul walud al-muwatiyah al-muwasiyah idza taqayna Allah." Sungguhnya sebaik-baik wanita kalian adalah wanita yang penyayang, wanita yang subur, yang senantiasa sepakat dengan suaminya, taat kepada suaminya, jika mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ingat syarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik wanita, wanita yang penyayang, wanita yang subur, wanita yang nurut kepada suaminya, sepakat kepada suaminya, bukan menyelisih terus, ya. Tetapi berusaha menyepakati apa yang diinginkan oleh suaminya, idza taqayna Allah, jika mereka bertakwa kepada Allah. Menunjukkan para wanita tatkala melaksanakan amalan-amalan ini, berusaha menghadirkan dalam hati mereka bahwasanya ini merupakan ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah, ya. Tidak menyelisih suami karena Allah Subhanahu wa taala. Sayang kepada suami karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa syarrun nisaikum al-mutabarrijatul mutakhayyilatun." Yaitu seburuk-buruk wanita kalian adalah wanita-wanita yang bertabarruj, tadi berhias bukan untuk suami, yang sombong dan angkuh. "Wa hunnal munafiqat," dan mereka adalah wanita-wanita munafik. "La yadkhulul jannata minhunna illa mithlu ghurabil a'sam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan ada yang masuk dari mereka, para wanita tersebut, ke surga kecuali seperti ghurab al-a'sam. Ghurab al-a'sam itu seperti gagak yang lain sendiri. Jadi kalau gagak itu banyak, kebanyakan gagak warna apa? Warna hitam. Namun terkadang ada gagak yang aneh, yang sayapnya ada warna putih sedikit dan kakinya ada warna putihnya. Ya, dari sekumpulan mungkin ratusan gagak, cuma satu ekor saja. Kata Nabi, demikianlah para wanita. Jarang di antara mereka yang masuk apa? Masuk surga. Karena kebanyakan wanita demikian, membangkang suaminya, kemudian suka berhias bukan untuk suaminya, ya. Kemudian suka menyelisihi suaminya, ya. Oleh karenanya para lelaki yang mendapatkan istri yang solehah, ya,
yang kemudian yang taat kepada suaminya, berusaha tidak menyakiti hati suaminya, berhias untuk suaminya, maka hendaknya mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena jarang wanita yang seperti ini. Bersyukur untuk ditambah nanti. Bersyukur, peganglah itu bahwasanya jarang. Bersyukurlah nikmat bahwasanya kalau istri yang soleha itu surga dunia. Istri yang soleha itu surga dunia. Dan istri yang kurang ajar, yang bandel itu neraka, neraka dunia. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ini, al-mutabarrijat, al-mutakhayyilat, ya. Yaitu dari sifat khuyalah, wanita-wanita yang bertabarruj dan angkuh. Kenapa digandengkan antara tabarruj dengan sifat angkuh? Sebagian ulama menyatakan karena wanita kalau sudah berhias dengan hiasan yang indah, dia akan sombong dengan sendirinya. Dia merasa cantik, merasa pakaiannya indah, maka dia akan jalan dengan pedenya. Ya. Dia akan merasa bangga. Adapun wanita yang tertutup, kemudian tidak punya kesempatan untuk berhias di hadapan selain suaminya, maka apa yang mau dia sombongkan dan apa yang mau dia banggakan? Karena terkadang suka berhias ini digandingkan dengan kesombongan. Dan dua-duanya merupakan dosa. Dalam hadis yang lain dari Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala Amr bin Al-As bersama para sahabatnya di musim haji atau musim umrah, tatkala sedang berhaji atau umrah, maka Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadha syi'ab idz qala." Suatu saat kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di salah satu jalan di pegunungan. Tiba-tiba Nabi SAW berkata kepada kami, "Unzuru hal tarawna syai'an." Lihatlah, apakah kalian melihat sesuatu? Fakulna nara ghirbanan fiha ghurabun a'sam ahmarul minqar wa rijlain. Maka yang berkata, "Ya Rasulullah, kami melihat kumpulan gagak." Betapa banyak burung-burung gagak. Dan di antara kumpulan burung gagak tersebut yang banyak, ada seekor burung gagak yang paruhnya merah dan kakinya juga berwarna merah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "La yadkhulul jannata minan nisa'i illa man kana minhunna mithlu hadzal ghurabi fil girban." Kata Nabi SAW, sungguhnya ya, tidak akan masuk surga dari kalangan para wanita sebagaimana seperti burung gagak yang paruhnya merah tadi. Artinya sedikit di antara kumpulan burung gagak. Karena hanya sedikit wanita-wanita yang salehah, hanya sedikit wanita-wanita yang taat kepada suaminya. Perkiranya para ibu-ibu yang selama ini berusaha untuk taat kepada suami, selama ini berusaha untuk berhias untuk suami, selama ini berusaha untuk taat kepada Allah, maka hendaknya mereka bersyukur. Karena jarang wanita yang seperti itu. Lihatlah betapa banyak wanita yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak wanita yang tidak mau enggan ikut menghadiri pengajian, betapa banyak wanita yang hobinya pergi ke tempat-tempat hiburan. Ya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berikan taufik kepada ibu-ibu untuk bisa senang dengan pengajian, untuk bisa taat kepada Allah, untuk berusaha untuk taat kepada suami, berusaha untuk menyenangkan hati suami. Mudah-mudahan para ibu-ibu sekalian termasuk para wanita penghuni surga. Akan tapi ingat, dalam berhias seorang wanita pun jangan berlebih-lebihan. Allah Subhanahu wa taala membolehkan berhias seperti kata Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak-anak Adam, wahai keturunan Adam, ambillah perhiasan kalian untuk masuk tatkala dalam masuk masjid, tatkala beribadah, wa kulu washrabu, makan dan minumlah, wala tusrifu, dan jangan kalian berlebih-lebihan. Karena sebagian wanita memang hobinya berhias sehingga menguras uang suaminya. Beli makeup yang apa? Mahal ya. Kemudian harus ke mana? Ke laundry. Bukan ke laundry, mana? Ke salon. Harus ke salon tiap minggu ya enggak apa-apa kalau salon-salon murahan, salon yang mahal. Kalau suaminya kaya raya enggak jadi masalah. Ya, tapi seorang harus sesuai dengan pemasukan suaminya. Akhirnya untuk mau cantik dia butuh uang yang sangat banyak, menguruk uang suaminya. Dia gemuk, istrinya gemuk, ya kalau mau kurus lari pagi. Ya. Bukan sedot lemak butuh berjuta-juta. Ya kalau mau kurus ya olahraga biar apa? Biar kurus, biar mungkin badannya lebih baik, sedap dipandang oleh suaminya. Jangan
membebani suami dengan hal-hal yang berat. Ya. Alhamdulillah, untuk merias diri tidak harus dengan biaya yang besar, tidak harus biaya dengan yang besar. Oleh karenanya, boleh sang para wanita dan harus para wanita memperhatikan masalah ini, mengurus kecantikan mereka, merias wajah-wajah mereka, tetapi jangan terlalu berlebih-lebihan. Wala tusrifu, janganlah kalian berlebih-lebihan karena akan memberatkan para suami. Kemudian di antara perkara-perkara yang penting ya, yang untuk memikat hati para suami, yaitu para istri hendaknya berusaha untuk memilih kata-kata yang indah di hadapan suaminya. Seorang istri tatkala berbicara dengan suami hendaknya berbicara dengan penghormatan. Suami itu adalah orang yang paling pantas untuk dihormati. Dialah yang paling berkorban untuk mengurus wanita ini, mengurus orang istri dan anak-anaknya. Oleh karena dia berhak untuk dihormati. Tatkala seorang wanita meskipun mereka pasangan hidup, ya mereka bercanda, ya, mereka menunjukkan sayang, tapi bagaimanapun jangan sampai ada kesan merendahkan suami. Kapan suami merasa direndahkan oleh istrinya, maka dia sangat jengkel. Saya katakan tadi, seorang laki tidak suka kalau direndahkan oleh istrinya, dan dia paling jengkel kalau direndahkan. Direndahkan dari sisi apapun tidak suka. Apakah karena pendidikannya yang kurang, atau karena pemasukannya yang sedikit, ya, atau apa saja dia tidak suka, atau ketampanannya yang kurang. Kapan dia merasa direndahkan oleh istrinya, maka dia berpikir cari yang lain, cari pengganti. Oleh karenanya para istri berusaha ya, memilih kata-kata yang lembut, berusaha senyum di hadapan suaminya, dan ini semua berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah suaminya melihat dia kecuali wajahnya berseri-seri. Rasulullah SAW mengatakan, tabassumuka fi waji akhika shadaqah. Engkau senyum di hadapan saudaramu adalah shadaqah. Kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'ruf bi syai'an walau antalqa akhaka bi wajhin talib. Kata Nabi SAW, janganlah engkau meremehkan kebaikan apapun meskipun hanya senyum tatkala bertemu dengan saudara. Bagaimana kalau kita seorang wanita senyum dengan akhwat yang lainnya dapat pahala, apalagi senyum terhadap suaminya. Suaminya berpulang dari kantor, maka dia sambut dengan wajah berseri-seri, sambut dengan senyuman, sehingga bisa menghilangkan rasa penat yang ada pada suaminya. Maka ini semua berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah para ibu-ibu, kebahagiaan ibu-ibu, kebahagiaan wanita ya, di dunia ini adalah rumah tangga yang bahagia. Itulah kebahagiaan sejati. Oleh karena carilah kebahagiaan dalam rumah. Tatkala sudah merasa senang dengan suami, merasa tenteram hidup dengan suami, suami pun mencintai, anak-anak juga ya bahagia, maka itulah kebahagiaan hakiki bagi seorang wanita.